Tayangan Sahabat Pemberani kali ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga hutan dan kejujuran. Si kecil juga harus mengetahuinya loh, Moms. Yuk bantu si kecil memahami pentingnya hutan serta kejujuran. Simak materi belajar di rumah hari ini ya. Mengapa hutan harus diselamatkan? Hutan adalah tempat tinggal aneka hewan dan tumbuhan. Banyak hewan maupun tumbuhan langka berada di hutan. Maka penting untuk menjaga kelestarian hutan. Hutan harus diselamatkan karena banyak manusia tidak bertanggung jawab, seperti berusaha menebang pohon-pohon dengan sembarangan, menyebabkan hutan menjadi gundul. Contohnya seperti pada tayangan Sahabat Pemberani, saat Panji, Krisna, dan Kirana melihat para perusak hutan menebang pohon. Hutan gundul bisa menyebabkan masalah lingkungan, seperti saat hujan tidak ada yang menyerap air. Akhirnya terjadi banjir, bahkan tanah longsor. Hutan juga paru-paru dunia. Pohon-pohon di hutan menjaga udara dunia tetap layak sehingga manusia bisa hidup. Jika hutan tidak diselamatkan, kehidupan hewan-hewan di dalamnya juga terancam. Apa saja contoh sikap jujur yang bisa dilakukan di rumah dan sekolah? Contoh sikap jujur yang bisa diterapkan di rumah dan sekolah adalah tidak berbohong pada orang tua, jujur mengaku sudah merusak pot milik ibu dan meminta maaf, setelah belanja memberikan uang kembalian tanpa dikurangi untuk jajan, tidak mencontek saat ulangan, mengerjakan PR di rumah bukan pagi-pagi saat sudah di sekolah, tidak pura-pura sakit saat upacara.